Masalah kian meradang, Nikita Mirzani ungkap sinyal penyesalan lahirkan Loli. Permasalahan Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Loli memang tak kunjung mereda. Hubungan ibu dan anak ini bahkan nampaknya semakin memburuk. Terlebih lagi belum lama ini Nikita Mirzani kembali terlihat melemparkan sindiran pedas diduga untuk Loli. Hal itu bermula ketika ia mengungkap soal seorang anak yang enggan diatur oleh orang tuanya. Buat anak-anak juga nih yang masih belum cukup umur di luar sana yang mungkin lagi menonton. Kalau kalian gak mau diatur, ya jangan minta ono ini sama orang tua, ucap Nikita Mirzani. Ia pun menyebut bahwa anak yang punya karakter seperti itu memang pantas angkat kaki saja dari rumah. Cari duit sendiri, kabur deh dari rumah, mendingan minggat deh daripada ujung-ujungnya gede, sambungnya. Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Nyai itu juga seolah memberi sinyal soal rasa penyesalannya telah melahirkan Loli.